Eh, tak apa ladinya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kita nih dari Kota Garut, tepatnya di daerah Cikajang. Rencananya hari ini saya sama temanku yang lainnya mau mancing udang, teman-teman. Ikutin kita terus ya teman-teman. Let's go. Dari rumah kita ke tempat untuk mancing udang lumayan jauh nih teman-teman. Perjalanan sampai ke tujuan kita dapat menghabiskan waktu sampai 2 jam nih teman-teman. Pokoknya ikutin kita terus ya. Soalnya udah mau nyampe nih teman-teman. Jadi sekarang ini kita udah sampai nih di paling ujung hutan. Jadi ceritanya kita mau cari apa? Mancing udang. Nangkap udang, bos. Nih, bos. Mau nangkap udang tapi dengan cara tradisional ya. Tradisional zaman dahulu. Jadi caranya gimana? Nangkapnya pertama-pertama. Pertama-tama kita raut dulu apa itunya namanya? Nyere lah. Kalau sudah namanya nyere lah. Dari pohon aren, lidi. Ini buat menusuk cacing, buat umpan udang. Nah, selain itu pakai lidi kita harus siapin nih syair. Syair kecil. Bukan syair lagu ya, tapi syair buat ini syair ngambil kecil. Udangnya. Nah. Nih umpannya, bos. Nah, nih. Itu umpannya nih. Nih. Cacing. Cacing yang besar-besar ya. Ya. Teman-teman, jadi gini, kalau udah diraut halus gitu lemas, mulai cacingnya di Iya, anjir tuh. Tapi teman-teman kalau pakai kawat itu lebih gampang, teman-teman. Tuh, bos. Ini kayak gini nih. Bos. Nih itu nih dimasukin. Nih jadinya nih. Nih. Nih, ini yang udah jadi begini nih caranya, teman-teman. Langsung kawan-kawan, udah siap, tinggal berangkat, mudah-mudahan dapat, tolong doanya ya. Ya, semoga dapat ya. Pokoknya nama ikutin kita terus ya. Biasanya udang atau yang biasa kita sebut hurang banyak bersembunyi di bebatuan atau juga di bawah pohon lapuk yang ada di air. Wah, benang ah. Benang, 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 benang. Mana cing nempok? Ya. Baru dapat satu. Tuh, guys, jadi teman-teman udangnya nih segede gini nih. Segede gini tuh. Coba. Tuh. Aduh. Awas murag Gimana? Nah, gini nih. Jadi kalau bahasa Sunda mah namanya hurang. Jadi ya, hurang itu udang kecil, teman-teman. Ya. Dapat keyep, guys. Dapat keyep. Njir. Badag pisan euy. Cing, mana nembok euy? Tuh. Keyep, guys. Tuh, guys. Mana? Anjing ya, mah anjing mah pokolat anjing. Tuh, guys, badag gini. Oh, badag euy. Cing, ieu mana? Nembok. Ah, ieu mah euy di beuleum garing nya euy. Wah, oi. Mantap. Mantap ye. Mancing keyep mantap. Sukeun dia. Selain udang, di sini juga banyak kepiting, teman-teman. Nih, dapat, teman-teman. Ya, sukeun. Ini mang. Oke. Nih, ya situ dia mau lagi kerjapit. Mana? Tuh, jeru tuh. Tuh, kalau berita. Tuh, benang, bos. Tuh, kan gak dekat tempo, oi. Tuh, bos. Anjing, bapak. Ternyata gak semudah yang kita kira nih, teman-teman, mancing udangnya. Kayak teman saya nih, gak dapet-dapet. Dapat, bos.
Tuh kan, malah Kang Nyan yang dapat mulu. Dapat lagi? Iya, nyer tuh buat benang benangnya. Nyernya. Anjir. Benang deh. Oke, nyernya. Benang nyer tuh. Benang kan ada. Normal. Ada apa, Bang? Dapat. Dapat mah. Dapat, guys. Nih, gede banget ini mah. Teman-teman. Tuh, coba angkat. Awas kabur. Nih. Gede nih, teman-teman. Ya, momen terindah. Sok. Momen terindah. Ada-ada aja nih temanku yang satu ini. Momen-momen terindah apaan? Dari tadi juga gak dapet mulu. Nah aing gini nyangut mah aing gini. Udah anjing ngusir euy. Tuh sing nyangut. Tah, di dia tah. Gede di tengah. Nang euy. Nang euy. Nang euy. Ai pageuh anjing. Anjing. Si anjing tuh benang, woi. Haha, tuh Kang Rukman mah sampai kesel. Gak dapet-dapet teman-teman. Kudu kumah ngalan ieu ci. Jeung lobak kieup euy. Ieu balut anjing. Teng hese. Ah anjing bijil euy. Ada anjing benang euy. Naon euy benang tadina mah. Ah, menang guys. Ibadah benang mah. Leutik euy guys. Leutik teu euy. Ayeuna nu badag euy. Tuh guys. Tuh. Kuyut geus ngara abring euy. Bijil dieu. Heeh. Geus dibukakeun batuna. Benang teh gede man, Biwan. Heeh. Cek lalina. Tanah gerak. Iye, Man. Iye. Heeh. Ikuan lah, Man. Anjing peas. Oh, peas kumaha? Ah, masuk lah kabel dinya. Angkat. Tuan. Itu tuh udah nggak ada itu. Udang yang jenisnya hidup di air tawar ini di tempat kami memang masih lumayan banyak, teman. Mungkin karena jauh juga dari pemukiman warga, sehingga jarang ada orang yang mau mancing di sini, teman. Nih, teman-teman. Dapat kepiting nih, teman-teman. Nih. Lumayan lah, gede. Wah, mantap nih. Selain udang juga, di sini memang banyak kepiting, teman-teman. Kepiting merah. Kepiting merah. Menang, eh. Gurawilnya, eh. Cing empo mana? Coba diperlihatkan.
Mantap. Karena semakin penasaran, kita semakin melangkah jauh, teman. Hanya untuk mencari posisi bagus untuk memancing udangnya, teman-teman. Udah dapat lokasi yang bagus, tapi tiba-tiba anjing, itu nanggung lu. Anjing, itu nanggung lu. Anjing, itu nanggung lu. Itu tepuk. Malah. Itu buru sih teh. Banduan, oi. Gila, oi. Mang, banduan, mang. Mang. Ini kamera bisa ngancai. Nak keluar. Ini. Ada apa adinya? Lain kadingnya, kadingnya teh. Jelma lain, oi. Awas, ini cucuk, oi. Aduh. Nah, ini, oi. Kok leper ya, oi. Mana ini, oi? Kok belum? Oke, latem pokoknya karena tinggal di hula. Ini tinggal di hula, ini kamera. Bisa pajarkan bohong, kan tembok itu kemana? Hah? Ke tembok itu kemana nih? Kita bisa liwat. Wuh, mantap nih. Ini orang tembok hula. Tembok hula, karena kamera, oi. Ayo, tuh, ini. Tempoh lah, kena kamera. Ya, tempoh.